لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين فإن قلت فما الحكمة في الأمر بالاستعاذة من إبليس بالاسم الله دون غيره من الأسماء الإلهية فهل لذلك حكمة؟ فالجواب أن حكمة ذلك كون اسم الله اسما جامعا لحقائق الأسماء الإلهية كلها وإبليس عالم بحضرات الأسماء فلو أنه تعالى أمر العبد بالاستعاذة بالاسم الرحيم أو المنتقم مثلا لأتى إليه إبليس فوسوس له من حضرة الاسم الواسع أو المجيد مثلا فلذلك سد الله تعالى على إبليس جميع طرق الأسماء الإلهية التي يدخل منها إبليس إلى قلب العبد بالاسم الجامع maka jika engkau kata maka apakah hikmah pada memerintahkan berlindung dari iblis dengan nama Allah tidak lainnya dari nama-nama ketuhanan. Fahal lidzalika hikmatun. Fal jawabu, maka jawabnya bahwasanya hikmah yang demikian itu adalah keadaan nama Allah itu isim yang menghimpun bagi seluruh hakikat-hakikat asma ilahiyah semuanya. Dan iblis tahu dengan hadrat asma-asma Allah. Maka jikalau bahwasanya Allah Ta'ala memerintahkan hamba dengan berlindung dengan nama Ar-Rahim atau nama Al-Muntaqim masalan umpamanya la'ata ilaihi iblisu niscaya sungguh datang iblis kepada si hamba mewaswaskan baginya dari hadrat isim al-wasi isim al-majid umpamanya maka karena itulah Allah menutup
atas iblis kalian jalan-jalan nama-nama ketuhanan yang masuk iblis daripadanya kepada hati hamba dengan nama yang menghimpun. Ini ada pertanyaan. Kalau orang tanya, kenapa kita berlindung pakai nama Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung dengan Allah dari setan yang terkutuk. Kenapa pakai nama Allah, enggak pakai asma yang lain? Umpama a'udzu birrahmani minasyaitonir rajim. A'udzu birrahimi minasyaitonir rajim. A'udzu bil muntaqimi minasyaitonir rajim. Kenapa enggak nama yang lain? Pakai nama Allah. Apakah di situ ada hikmah? Fal jawab, maka jawabannya bahwasannya hikmah yang demikian, yakni hikmah Allah suruh berlindung dengan nama Allah. Kenapa? Keadaan nama Allah, lafzul jalalah, adalah satu isim yang menghimpun bagi seluruh hakikat isim-isim ketuhanan semua. Karena kalau dikatakan Allah, masuk di situ semuanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, semuanya. Makanya Allah suruh berlindung dengan nama yang menghimpun semua hakikat asma Allah. Sebab kalau enggak begitu, wa iblisu alimun bihadaratil asma. Dan iblis ini tahu hadrat nama-nama Allah. Dia tahu makna rahim, dia tahu makna rahman, dia tahu makna al-Quddus, semua dia tahu. Karena iblis ini alim. Tahu dia. Falau, maka jikalau bahwasannya Allah Ta'ala memerintahkan hamba dengan isti'adah dengan nama Ar-Rahim atau nama Al-Muntaqim, a'udhu billah, a'udhu birrahim, a'udhu bil-muntaqim, umpama, maka la'ata ilaihi iblis, sungguh iblis datang kepada si hamba mewaswaskan bagi hamba dengan hadrat nama Al-Wasi Al-Majid. Kalau dia bilang a'udzubillahirrahim, dia masuk dengan nama Wasi. Kalau umpama dia mengatakan a'udzubil muntaqim, dia masuk dengan nama Al-Majid. Dari nama ini dia masuk nama lain. Ini kan sering orang kemasukan baca Yasin, ikut baca Yasin dia. Setannya ikut baca Yasin, bukan dia pergi. Nah kenapa? Mungkin yang baca Yasin enggak hudur hatinya. Cuma lidah doang, setan gue juga bisa kalau lidah doang. Tapi kalau dia baca, jangankan Yasin, bismillah dengan hudur hati, kabur setan. Karena ada tenaganya. Sering enggak kita lihat orang baca, kita baca Yasin, orang kesurupan diikut baca Yasin? Karena enggak ada tenaga Yasin dia. Nih. Nah begitu juga ini, kalau kita baca a'udzu birrahim, dia masuk dengan Al-Wasi. A'udzu bil majid, dia masuk Al-Muntaqim. Nama, dia tahu nama-nama Allah. Nah makanya disuruh dengan a'udzu billah. Nih. Ya. Jadi yadkhulu minha ilai iblisu ila qalbil abdi. Masuk daripada nama-nama yang lain itu iblis kepada hati hamba bil isma, mana itu liwat. Fa waswasa lahu min hadatil ismil wasi. Kalau seorang hamba berlindung dengan ismir rahim, ismil muntaqib, maka iblis mewaswaskan baginya
dari hadrat nama wasi dan majid umpamanya. Falidhalika saddallah, karena itulah Allah menutup atas iblis sekalian jalan-jalan asma ketuhanan yang masuk daripadanya iblis kepada hati hamba dengan ismil jami, dengan nama Allah. Bismillah, kalau udah Allah enggak bisa masuk yang lain, karena Allah itu menghimpun semua asma yang lain. Makanya namanya lafzul jalalah. Ini hikmahnya pakai a'udzubillah supaya iblis enggak bisa masuk pakai asma yang lain. Ini hikmahnya. Ya. Yang kedua, fa'in qila in zakara iblisu fi tilkal hadrati qadharun yambagi tanzihu hadratillahi anhu. Jika ditanya, inna zikra iblisa, inna zikra, sungguhnya menyebut nama iblis yang dilaknat di dalam hadat, di dalam hadrat Allah itu adalah yambagi qadharun, kotor. Kita ini kalau mau sembahyang pakai nyebut a'udzubillah minas syaitan, nyebut syaitan itu kotor di depan Allah. Fayambagi tanzihuhu, maka sayugianya tanzihu hadratillah anhu, dan sebaiknya menyucikan hadrat Allah dari menyebut nama iblis. Ini dulu kan zaman Pak Harto ada petisi 50. Itu kalau petisi 50 disebut depan Pak Harto, marah banget dia. Sama dia tuh kotor. Nah sekarang kita sholat nyebut nama minas syaitan, nama iblis kotor. Kenapa kita enggak sucikan Allah, jangan sebut-sebut iblis. Nih, ditanya begitu bagaimana? Maka sebaiknya mensucikan daripadanya. Fal jawab, maka jawabannya, innama amaronal haqqu ta'ala bidhikri iblis alla'ini fi tilkal hadrati mubalaghatan fi syafaqati alaina min waswasatihi allati tukhrijuna min hadrati syuhudina lil haqqi ta'ala walaula hadhihi syafaqatu ma kana amarona bidzikri hadzal hadzal la'ini fi hadratihil mutahharati min babi daf'il ashaddi bil akhaffi. Jadi kenapa kita depan Allah pakai nyebut nama iblis yang kotor? Mesti kan disucikan, jangan sebut-sebut dia. Nah, fal jawab, maka jawabannya, innama amaronal haq, hanyalah Allah perintahkan kita menyebut iblis yang dilaknat itu pada hadapan Allah. Kenapa? Mubalaghatan. Karena sangat di dalam menyayangi atas kita. Allah sangat sayang kita. Min waswasatihi, dari waswas iblis yang mengeluarkan kita dari hadapan musyahadah kita kepada Allah. Walaula hadhihi syafaqah, kalau enggak ada kasih sayang Allah ini, maka niscaya Allah tidak memerintahkan kita menyebut nama iblis ini di hadapan Allah yang disucikan. Ini diambil dari babi daf'il asyad bil akhaf. Babi dari bab menolak yang terlebih kelas dengan yang terlebih ringan. Waswas iblis asyad. Nyebut nama iblis yang kotor akhaf. Maka Allah izinkan kita kerjakan yang akhaf untuk menolak yang asyad. Jadi karena sayangnya Allah kepada kita, jangan sampai jatuh dalam was-was dan godaan iblis, makanya Allah perintahkan kita mengucap namanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaupun mengucap nama iblis qadarun, tapi qadarun yang lebih enteng dibanding nanti kita dapat was-was iblis.
Makanya Allah izinkan nyebut minasyaitonir rajim, karena sayangnya Allah kepada kita, jangan kita digoda dan diwaswas dalam ibadah. Nah itu dari segi mengerjakan yang enteng untuk menolak yang lebih keras, yang lebih berat. Yang enteng apa? Menyebut nama Allah, iblis, itu sesuatu kekurangan yang enteng. Menolak sesuatu yang lebih keras, was-wasnya. Jadi nyebut nama iblis itu enteng, was-wasnya lebih keras. Makanya Allah izinkan sebut nama iblis, walaupun itu adalah kotoran di hadapan hadir Allah, tapi menolak yang asyad, yaitu jangan sampai kita diwas-waskan. Ini begitu sayangnya Allah sama kita. Kalau enggak sayang, enggak dikasih, jangan nyebut-nyebut iblis teman saya. Tapi karena Allah sayang, enggak apa-apa sebut iblis, buat kepentinganmu jangan digodain iblis. Nih. Ya. Kita kan kalau dibenci orang jangan sebut depan saya, karena udah dilaknat. Tapi Allah izinkan, enggak apa-apa. Supaya kamu jangan digoda. Ini diizinkan yang lebih enteng, jangan sampai terjadi yang lebih berat. Ya. Fa'in kila. Maka jika dikata, kaifa amaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isti'adzati min iblisa wa huwa ma'sumun. Maka jika ditanya, bagaimana Allah perintahkan Rasulullah meminta perlindungan dari iblis padahal dia ma'sum. Wa idza qara'ta al-Qur'an fasta'id, qara'ta kan nabi. Kalau engkau baca Quran wahai asyrafal khalqi Nabi Muhammad, minta berlindung sama Allah. Kenapa Nabi suruh minta berlindung? Kan Nabi sudah maksum. Nih, ini pertanyaannya. Fal jawab, maka jawabannya. Innama huwa maksumun minal amali biwaswasatihi. Hanyalah Rasul itu dipelihara dari mengamalkan was-wasnya iblis. Rasul enggak bakal amalin was-was iblis. Dipelihara. Tapi la an hudurihi, tidak dipelihara dari datangnya iblis. Kalau datang enggak dijaga. Setiap rasul mesti datang iblis. Tapi was-wasnya enggak kena di hati Nabi. Karena maksum. Dipelihara dari mengamalkan was-was iblis, tapi tidak dipelihara dari datangnya iblis. Nih, Nabi aja nggak dipelihara datang iblis, apalagi kita. Emang tiap hari datang iblis sama kita. Nah, tapi Nabi hebatnya datang iblis tapi nggak tergoda, karena maksumun anfi'li waswasati, dipelihara daripada ngerjain was-was iblis. Kama asyara ila dalik, sebagaimana mengisyaratkan yang demikian, wa ma arsalna, qawluhu firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatih. Tidak aku utus sebelum engkau seorang rasul dan nabi yang manapun, melainkan bila dia terlintas sesuatu. Jangan kita maknakan tamanna berangan-angan. Terlintas keinginan sesuatu di hati para rasul dan nabi, alqa, setan taruhkan dalam lintasan itu was-wasnya. Allah, setan taruhkan was-wasnya. Bila terlintas pengen ini, setan taruhkan was-wasnya. Nih, tapi was-was itu enggak bisa kena sama nabi. Setiap nabi dan rasul ada terlintas sesuatu keinginan, setan taruhkan was-was dalam keinginan itu. Tapi kena enggak was-wasnya? Enggak, maksum. Datangnya enggak maksum, tapi was-wasnya maksum. Datang. Bila rasul ingin sesuatu, datang. Bahkan riwayat waktu nabi mengatakan wallati wa mana wallati wal uzza wa manatal akhirati wasalisatil manatil akhirah,
yang dikatakan Lata, Uzza dan Manat yang ketiga, iblis masuk. Wa syafa'atuha yurtaja. Ya. Ah, tilkal gharanikul ula. Wa inna syafa'at wa inna syafa'ataha laturtaja. Jadi waktu Nabi baca Lata wal Uzza wal Manat, iblis bisikin. Suara iblis masuk di situ. Itulah gharaniqul ula. Itu gharaniq artinya bisikan-bisikan yang datang dari iblis. Apa? Wa syafa'at inna syafa'ataha laturtaja. Sungguhnya syafa'at daripada Lata Uzza Manat diharap. Yang ngomong iblis bukan Allah. Ayat setan. Ayat, makanya dikata ayat-ayat setan. Surat orang kafir. Kalau gitu Lata, Mana, Uzza bisa diharap syafaatnya. Padahal iblis yang ngomong. Tapi Allah batalkan. Apa kata Allah? فَيَنْسَخُ ma yulki syaitan. Allah hilangkan yang ditaruhkan setan. وَشَفَاَتُ وَالْتُرْتَجَ dihilangkan oleh Allah. Nih. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ. Allah perteguh ayat-ayat itu dari bisikan iblis. Wallahu alimun hakim. Sungguhnya Allah maha tahu lagi maha bijaksana. Nih, ini berarti para rasul dan nabi enggak maksum datangnya iblis sama dia, tapi yang maksum melakukan was-was iblis di hatinya maksum. Enggak bakalan rasul ngerjain was-was iblis, tapi datangnya iblis enggak maksum. Nah, makanya Rasul disuruh a'udzu billahi minasyaitan, disuruh berlindung karena datangnya iblis enggak masuk. Ya. Al ayata tadi, fa kullu nabiyyin ma'sumin min amalihi biwaswasatihi, maka tiap-tiap nabi dipelihara dari mengamalkan nabi dengan waswas iblis, la min waswasatihi, enggak masuk dari waswasnya. Jadi dipelihara dari mengamalkan, tapi was-wasnya enggak masuk. Tetap was-wasnya dimasukin ke nabi. Enggak masuk. Tapi nabi enggak bakal ngerjain was-was itu. Itu mengerjakan was-was dari iblis maksum. Nah, ini berarti makanya nabi disuruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim karena nabi enggak terpelihara dari datangnya iblis, enggak terpelihara dari was-wasnya iblis. Tapi yang Allah jaga di hati nabi enggak bakal ngerjain was-was iblis. Makanya semua yang nabi katakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa, itu dalilnya. Semua yang nabi katakan wahyu, enggak ada was-was iblis, enggak ada hawa nafsu. Karena was-was enggak bisa masuk di hati mereka. Was-was enggak bisa diamalkan di hati nabi yang tidak terpelihara datangnya iblis. Untuk was-wasin enggak terpelihara. Tiap nabi mesti datang iblis dan rasul datang iblis untuk mewas-wasnya. Tapi Allah jaga hatinya untuk amalin was-was itu. Itu yang dikatakan ya dalam ayat فَيَنْسَخُ ma يُلْقِي الشَّيْطَانِ. Allah ilangin dari hati para rasul dan nabi apa yang diwaswaskan setan, enggak ada sama sekali. Jadi mereka enggak amalin waswas setan. Ya, itu sebabnya nabi disuruh berlindung juga. وَيَسِهُ أَيَّكُنَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّشْرِئِ. Boleh juga dikatakan bahwa nabi disuruh a'udhu dari bab tashri, mengajarkan syariat li ummatihi, bagi umatnya, ngajarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ngajarin umat. Sebab kalau nabi enggak baca, umat enggak baca. Itu tashri, mengajarkan syariat bagi umat. Sawaun kanu akabira, sama saja adalah umat itu orang-orang soleh yang besar, aw asagira, atau orang soleh yang kecil, yang ini orang awam, li adami ismatihim, karena tidak terjaga mereka dari iblis. Biar akabir juga tetap enggak terjaga dari was-was iblis. Makanya diajarin oleh nabi kalau baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Jadi enggak boleh akabir ngaku gua enggak bakal digodain iblis, enggak ada. Yang maksum hanya Nabi, enggak bakal ngerjain was-was iblis. Tapi akabir asogir bisa jadi yang dia kerjakan was-wasnya iblis. Kita sering di sini kalau ada orang kesurupan. Nih gua kakek lu datang nih, gua nasihatin lu biar rajin sembahyang. Sembahyang dia dengar orang kesurupan. Tapi giliran kiai nyuruh. Berkali-kali kiai nyuruh, lu sholat, sholat. Dia gak kerjain. Iblis suruh dia kerjain. Banyak gak yang begitu? Itu was-was iblis. Orang kesurupan, gua kakek lu nih, lu sembahyang, rajin, ngaji. Oh rajin ngajinya. Abis dengar orang kesurupan. Tapi kalau ustaz, ulama ngomong suruh ngaji dia gak dengerin. Padahal yang benar yang mana tuh? Ini was-was, kita mesti kena. Nabi Isa pernah datang iblis. Ya Isa, kul la ilaha illallah. Kan benar itu. Ya Isa, katakan la ilaha illallah. Kata Nabi Isa, kalimatu haqqin. La aqulu minka. Kalimat yang benar gak bakal gue ngucap dari lo. Sekalipun benar gak bakal gue ikutin lo. Fattakhidhuhu aduan. Tetap iblis jadiin musuh, jangan jadiin teman, biar ngomong apa juga. Orang kalau iblis begitu. Kalau orang kayak iblis, jadiin musuh udah sampai kapan. Lain makola Sayyidina Ali ya? Iya. Oh itu lain? Bukan. Maksudnya yang benar itu. Yang benar. Itu yang benar. Nah jadi? Iya. Iya, jadi iblis ini terjaga, Nabi ini terpelihara dari iblis, dari was-wasnya. Tapi kalau akabir as-shaghir, enggak terpelihara. Makanya diajarkan oleh Nabi, a'udzubillah nasyaitarajim, buat akabir dan as-shaghir. Karena mereka enggak terpelihara. Ya. Walidzalika ittafaqal a'immatu 'ala istihbabil isti'adzati duna kauniha marratan aw aktsar. Karena itulah bermufakat para imam atas kesunahan baca auzubillah duna, selain keadaannya apa sekali apa lebih itu min marratin, itu ihtiyatan linnas. Yang bilang beberapa kali itu ihtiyat, berhati-hati bagi manusia itu. Faradiyallahu 'anil a'immah, maka Allah redokan para imam. Makana ashfaqahum ala dini hadil ummah, makana yang ada sangat sayangnya mereka atas agama umat ini. Amin. Sangat sayang imam sama kita. Ya. Amin, amin. Ya. Makanya kita jangan nyalain imam yang manapun, karena mereka itu sayang sama umat. Bikin hukum sayang sama umat, bikin hukum dari Quran hadis, masa kita salahin? Jadi dia begitu, sesuai imamnya, enggak apa-apa. Kita begini, sesuai imam kita. Jangan jelekin satu imam dengan imam yang lain. Ini di luar imam lagi main bid'ahin orang melulu. Orang maulid katanya neraka, emang yang punya neraka dia? Emang neraka punya nenek moyangnya? Nah ini jangan. Kita mesti ada husnuzon. Ya, makanya di sini ya, radhiyallahu anil a'immah. Mudah-mudahan Allah redha kepada para imam. Amin, amin.